Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Resipita Sari Official. Nah guys, jadi kali ini aku bakalan review lagi produk. Nah jadi kali ini aku bakalan review produk masker juga kayak kemarin gitu. Cuman kali ini berbeda karena kemarin aku udah review produk masker yang bisa menghilang, bisa mencerahkan wajah gitu ya. Nah jadi kali ini aku bakalan review produk masker yang bisa menghilangkan komedo. Nah jadi maskernya kayak mana, tonton terus video aku sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya dan aktifkan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video aku supaya aku tambah semangat lagi bikin video selanjutnya untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya supaya kita bisa berteman. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Oke, teman-teman, jadi kemarin kan aku udah review tentang produk yang bisa mencerahkannya, pastinya mencerahkan wajah, bisa menghilangkan jerawat dan macam-macam banget gitu. Nah, jadi kali ini ada produk yang bisa menghilangkan komedo. Pasti banyak banget rata-rata orang Indonesia itu berkomedo ya wajahnya gitu kan. Nah, jadi kali ini aku bakalan review produk dari masker yang bisa menghilangkan komedo. Jadi aku pakai produk ini baru sekitaran seminggu ya guys. Nah, jadi gimana reaksinya, bagus apa enggaknya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi maskernya ini, tara, mungkin kalian udah tahu sebagian masker ini, yaitu masker dari produknya Bio Aqua. Ini pasti kalian tahu produk Bio Aqua itu kan pastinya murah-murah banget dan dari luar negeri ya. Ini memang benar-benar murah banget tuh, tulisannya aja udah kayak luar negeri dan saya. Tuh. Nah, jadi ini memang kemasannya kecil banget ya, dari yang kemarin lebih kecilan ini. Tuh. Nah, jadi ini tuh memang ini warna hitam dan ini udah ada bacaannya juga. Dan aku enggak tahu ya keterangan belakangnya ini bacanya apa, artinya apa, soalnya tulisannya kayak gini, nah, kayak tulisan Cina gitu. Kalau misalnya lihat sendiri, aku agak kurang ngerti, cuman di sini gramnya dia cuman hanya 6 gram. Kalau yang kemarin kan 20 gram ya guys. Nah, ini 6 gram cuman. Nah, bedanya karena ini masker komedo, ini khusus dipakai untuk area komedo aja ya. Yang biasanya wajah-wajah kalian komedonya di mana? Biasanya kalau aku tuh di sini guys, nih komedo aku, kemudian di sini yang pokoknya area-area yang ada komedonya. Ini aku biasanya pakai ini untuk kalau menghilangkan komedo gitu. Nah, jadi reaksinya untuk ini sebenarnya bagus, cuman aku agak kurang suka di baunya ya. Baunya agak kayak lebih nyengat gitu. Nah, jadi kemasannya lebih kecil dan dia dalamnya kalau dipegang kayak ini kayak jelly-jelly gitu loh. Kayak agak lembek gitu, jelly kayak gitu. Nah, aku mau langsung aja buka dan mau kasih tahu kalian bentuknya kayak mana. Langsung aku buka aja ya, guys. Oke, nah ini udah aku buka tuh. Kemudian aku langsung tuangin aja. Aku agak kurang, dia tuh memang lebih kayak ke jelly-jelly gitu bentuknya. Tuh, dia jadi bentuknya tuh kayak ke jelly gitu loh guys. Tuh. Ini nggak perlu kalian kasih air lagi ya, soalnya dia udah luntur kayak gini. Ini jadi kita pakainya di area yang memang wajah kita banyak komedonya ya. Jadi kayak jari-jari gini bentuknya. Ini wanginya tuh kayak wanginya apa ya, lebih kayak nyengat gitu loh guys. Aku agak kurang suka sama wanginya, cuman kalau hasilnya memang bagus banget hasilnya. Komedo aku memang kayak terangkat gitu tuh, jadi kayak jari-jari gini tuh. Nah, ini karena komedo aku banyak di hidung, aku mau taruh di hidung. Jujur ini wanginya tuh kayak parfum gitu, cuman parfumnya itu kayaknya lebih nyengat banget gitu loh guys, kayak kebanyakan parfum gitu. Aduh.
Oh my god. Aku suka hasilnya, dia memang komedonya kerangkat terangkat banget gitu. Cuman wanginya aku benar-benar nggak tahan banget. Soalnya wanginya ini benar-benar kayak nyengat banget, parfum yang nyengat banget gitu. Dan untuk harganya ini juga terjangkau banget harganya. Memang kemasannya kecil juga ya. Ini aku beli kemarin tuh kalau nggak salah harganya sekitar 1.500-an apa 2.000 gitu guys. Aku beli di Shopee juga kemarin itu. Nah, jadi aku beli di Shopee kemarin tuh sama dengan ini ya, masker yang kemarin juga sekalian gitu kan. Aku mau coba aja kayak mana reaksinya gitu. Nah, kebetulan aku kan ada kayak apa make up Biaqua, dan aku setelah aku coba ternyata bagus produknya Biaqua itu. Jadi aku mau coba maskernya dari Biaqua gitu. Ternyata memang bagus, cuman aku nggak tahu harumnya ini kok kayak gini banget ya. Ini jujur aku nyengat banget rasanya, kalau untuk aku di mata agak perih ya guys. Perih dengan ininya, baunya gitu kayaknya terlalu nyengat banget. Nah, ini aku memang ada di sini ya. Komedoku juga ada di sini. Pori-pori aku besar banget di sini, guys. Enggak tahu kenapa deh. Dan kalau udah dihilangin tuh agak ini. Kalau enggak rutin banget pakai maskernya, jadi bakalan timbul lagi gitu. Suka sebel loh. Ini aku mau tuangin lagi aja, aku mau pakai agak tebal biar enak, biar bisa dikelupas gitu. Guys, jujur ini wanginya gini banget, cuman aku suka banget. Sayang, aku lagi bikin video. Tunggu dulu. Kok baunya kayak ini banget ya? Apa? Masuk ke komedo. Itu masih jeda. Enggak. Wah, kan dia. Enggak. Ngapain aku edit-edit? Bau banget lo yang? Bosan. Bosan yang. Yangga. Anggap dia hantu. Ngapain ya guys? Pengganggu. Dia adalah suami aku. Ini aku sengaja pakai di sini aja, soalnya komedo aku memang banyak banget di sini dan di sini. Ini bakalan aku tunggu sampai kering. Dan ini reaksinya kalau aku udah kering biasanya bisa dilepas gitu loh guys, bisa dilepas gitu. Nah, dan di keterangan gambarnya juga ternyata memang diletakinnya di tempat yang berkomedo gitu ya. Ini contohnya kayak yang gambar ini, yang hitamnya ini kan ada di hidung. Nah, memang komedo itu kebanyakan di hidung gitu ya. Aku nggak tahu kenapa sih, kenapa banyak di hidung gitu. Nah, ini ada gambarnya tuh. Memang letaknya kayak di hidung gitu. Oke, di sini aja aku bakalan tunggu ini sampai kering dan gimana hasilnya. Yang pastikan kalian harus tonton terus video aku ya.
Oke guys, ini udah kering, ini rasanya berat banget. Ini langsung aku kelupas aja ya. Ini udah benar-benar kering tuh. Kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar kering banget. Ini rasanya udah kayak berat banget gitu. Ini aku langsung lepas aja. Dan ngelepasnya pun seenak itu, tapi sakit ya guys. Sakit. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Apa gak sih guys? Itulah ya, pokoknya bener-bener ngelepas banget kemeja aku. Aku bakal lepas lagi di ini. Biasanya aku banyak banget di sini guys. Tuh, belum aku lepas aja ya. Tuh, bintik-bintik gini dianya. Tuh dia benar-benar keangkat. Nampak gak sih? Kok agak ngeblur gini ya? Itulah pokoknya ya, benar-benar keangkat banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri, nampak gak sih kok agak buram gini ya. Bekas aku habis maskeran tadi, kalian bisa lihat sendiri reaksinya. Ini benar-benar ngelepas banget loh guys. Gimana ya, nggak nampak banget, nggak jelas banget. Tuh pasti ada nampak kayak putih-putiran, kayak putih-putih gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini benar-benar ngelupas banget. Oke, sampai sini aja. Ini bakalan aku bilas wajah aku supaya lebih bersih gitu. Oke, sampai sini aja videonya. Dan ini aku suka banget dengan masker ini. Cuman ada satu yang aku gak suka aja, dengan baunya aja aku gak suka. Tapi selebihnya untuk hasil maskernya aku suka banget. Tengok, jadi lembut banget. Untuk kemejonya aku suka banget. Itu aja. Oke, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Dan jangan lupa yang pastinya kalian harus tekan tombol subscribe untuk aku dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video aku supaya aku tambah semangat lagi bikin video selanjutnya untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya guys, supaya kita bisa berteman. Karena biasanya aku biasanya sih upload, kapan aku ngupload video tentang YouTube gitu, ataupun pemberitahuan yang lainnya aku biasanya di Instagram juga gitu. Oke, sampai situ aja.